Hi everyone and welcome back to another video on the Psych Media channel. Seperti mana yang ramai tahu, Proton X50 yang ditunggu-tunggu selama 2 tahun baru saja dilancarkan pada minggu ni. Tapi dalam video ni, saya tak akan review atau bahaskan features-features atau handling yang ada dalam kereta ni sebab dah terlalu banyak channel YouTube lain yang dah buat konten macam ni. Jadi dalam video ni, saya akan fokus kepada bahagian maintenance dan repair kereta ni. Dan juga saya akan selitkan beberapa perbandingan antara servis Proton X50 dengan Jilico Ray yang dijual di negara Philippines. Okey, X50 ni didatangkan dua variasi enjin. Pada model X50 Standard, Executive dan Premium, ia datang dengan enjin 1.5 turbocharged 3-cylinder multi-point injection yang menghasilkan 150 horsepower dan 225 Nm of torque. Enjin ini menggunakan teknologi multi-point injection dan pada model flagship pula ia menggunakan CC yang sama iaitu 1500cc 3-cylinder turbocharged tapi ia menggunakan teknologi gasoline direct injection. Kelebihan GDI ini ialah ia dapat mengurangkan penggunaan minyak, kuasa yang tinggi dan kurangkan kadar pengeluaran asap berbanding enjin MPI. Di sini anda dapat melihat diagram perbezaan antara GDI dan MPI di mana lokasi fuel injectornya adalah berbeza dan cara semburan petrol pun berbeza. Sebelum kita bincang tentang maintenance, mohon pause video untuk like, share dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang dunia automotif. Nombor 1. Engine oil. Proton X50 ni dia menggunakan minyak enjin grade 5W30 API SN Plus fully synthetic dan ia perlu 5 liter untuk diisi penuh. Minyak enjin ini disarankan untuk ditukar setiap 10,000 km dan ia berharga RM162.50. Apa yang saya find it interesting adalah spek minyak enjin bagi Proton X50 adalah sangat berbeza dengan Jilico Ray yang di Philippines. Yang Jilico Ray ia menggunakan spek 0W20 dan ia perlu 5.6 liters dan ia juga perlu ditukar pada setiap 7,500 km berbanding 10,000 km di Malaysia. Manakala harganya pula adalah RM240. Mungkin engineer Proton ada membuat sedikit ubahan bagi memenuhi kehendak pengguna Malaysia. Seterusnya, filter. Kereta Proton X50 ni ada 4 major filter, oil filter, air filter, cabin filter dan juga fuel filter. Bagi oil filter, ianya perlu ditukar setiap 10,000 km sekali dengan minyak enjin dan ia berharga dalam lebih kurang RM50. Yang kedua adalah air filter. Air filter ini perlu ditukar pada mileage 10,000 km dan pertukaran seterusnya adalah pada 30,000, 50,000, 70,000 dan sambungannya lah. Harga adalah tak sampai RM60. Seterusnya lagi adalah cabin filter ataupun orang biasa panggil aircon filter. Yang ni special sikit sebab dia pakai jenis N95. Ia perlu ditukar pada setiap 20,000 km. Dan harganya adalah kurang daripada RM70. Dan akhir sekali adalah fuel filter. Ia juga perlu ditukar pada setiap 20,000 km dan harganya lebih kurang sikit daripada RM60. Seterusnya kita pergi ke bahagian spark plug. Proton X50 ni ia menggunakan enjin 3 silinder jadi spark plug pun hanyalah 3 batang yang harus ditukar pada setiap 40,000 km. Harga bagi satu set spark plug tersebut adalah kurang daripada RM100. Kemudian DCT fluid. Ni yang ramai bakal pengguna takut. Jangan takut, Proton X50 ni dia menggunakan DCT fluid jenama Shell Spirex atau Spirex S5 DCT 10. Ia menggunakan 4 liter. Dan minyak DCT ini untuk X50 ini hanya perlu ditukar pada setiap 90,000 km. Harga pula adalah sangat murah, kurang dari RM240. Jika dibandingkan dengan DCT wet clutch lain seperti pada model Volkswagen Tiguan yang terbaru, iaitu ia perlu lebih daripada RM1,000. Apa yang menarik adalah untuk model Jilico Ray daripada Filipina, mereka tukar minyak DCT ini pada mileage 60,000 km. Saya juga sarankan untuk tukar lebih awal lah jika bajet tak menjadi masalah. Yang seterusnya adalah brake fluid. Yang ni tak ada apa-apa yang penting sangat. Ia guna brake fluid jenis DOT 4, kapasiti bawah 1 liter.
dan harga sangat murah, tak sampai RM20, dan ini perlu ditukar pada setiap 40,000 km. Dan seterusnya adalah enjin coolant. Proton X50 menggunakan coolant Geely Super Long Lasting Coolant. Ia menggunakan 6.83 liter dan perlu ditukar setiap 60,000 km atau 40,000 km jika kita nampak coolant tu dah kotor. Harganya lebih kurang RM135.45. Jika dibanding dengan Geely Courier pula, ia menggunakan G64 coolant 6.5 liter dan ianya perlu ditukar pada 30,000 km. Seterusnya, belting. Kereta ni masih menggunakan timing belt. So, timing belt dan drive belt dia perlu ditukar pada setiap 120,000 km. Walau bagaimanapun, harga masih belum diberitahu pihak Proton. So, jangan kecam . Engine modern macam Ford EcoBoost dan Peugeot Pureotech pun masih pakai timing belt juga. Kalau kita tengok harga Geely Courier dekat Filipin, harga dia lebih kurang RM280. Tapi rasa macam murah sangatlah pula kan? Apa-apa pun kita tunggu je lah jawapan dari pihak Proton. So, selepas tu, ini adalah table yang Proton keluarkan untuk pengguna untuk refer semasa servis. Servis yang pertama adalah pada 1,000 km, yang itu servis percuma. Anda tak perlu bayar apa-apa. Kemudian, servis 10,000, 20,000, 40,000, 80,000 km, anda hanya perlu bayar parts, tak payah bayar upah, labour. Paling murah yang anda perlu bayar ialah RM275 dan paling mahal adalah RM640 untuk servis major. So, selama 5 tahun atau 100,000 km, anda cuma perlu bayar dalam RM4,330 untuk servis X50 ni. Perlu diingatkan bahawa ini adalah jika anda tak perlu tukar apa-apa parts lain yang rosak, hanya servis mata-mata. Kemudian kita pergi ke bahagian wear and tear lain. So, ini bahagian bateri kereta ni. Bateri ni menggunakan grade DIN 55L, sangat common pada B segment lain. Harga yang ni saya dapat daripada website Bateriku. Yang ni bateri jenis Century, harga RM288. Dan ini pula bateri Amaron Pro, harga RM318. Tapi suggestion saya, brand ni sebenarnya tak penting sangat lah. Just beli yang offer warranty paling lama, lebih kurang 18 hingga 24 bulan. Kemudian, tayar. Bagi model standard dan executive pula, tayar yang digunakan adalah bersaiz 17 inci, profil 21560. Dan tayar yang datang dari kilang adalah jenama GT Tyres. Dari survei saya dekat Mudah, harga untuk tayar profil ni adalah dalam RM375 sebiji untuk jenama Bridgestone Alenza ini. Bagi model premium dengan flagship pula, dia menggunakan saiz tayar 18 inci, profil 21555. Tayar yang datang dari kilang adalah daripada brand Continental UC6. Tayar yang ni, saiz ni adalah sangat rare pada masa kini dan tak banyak yang bawa masuk Malaysia. So, kita harap lepas ni akan banyak lagi option untuk tayar ni. Setakat ni yang saya jumpa dekat Mudah adalah dari brand Sumitomo yang ni dan ini berharga RM550 sebiji. Okey, yang ni pula adalah carbon cleaning . Okey, yang ni dia agak controversial sikit lah. Biasanya untuk enjin jenis GDI yang generation lama, ia akan ada masalah dengan carbon build up di intake valve. Carbon build up ni sebenarnya taklah bahaya sangat pun. Dia cuma akan rasa penggunaan minyak tu kuat sikit dan enjin akan rasa kurang smooth masa baru start pagi-pagi. Dan mungkin acceleration pun akan ada terjejas sikit lah. So, untuk enjin Proton X50 ni, even dekat negara lain pun, ianya terlalu baru untuk kata enjin ni akan hadap masalah yang sama. So, kita harap-harap lah design enjin X50 ni tak mengalami masalah ini. Walaupun mileage dah tinggi nanti. So, ini adalah gambar carbon build up untuk enjin Volkswagen Golf GTI, VW TSI dengan Mazda 2 Sky Active. Ini adalah gambar sebelum dan selepas ia menggunakan teknik walnut blasting. Gambar-gambar ni saya ambil daripada Facebook page Walnut Blasting Decarb MY. Dan proses ni dia berharga dalam lebih kurang RM500 lah sekali cuci. So, biasanya orang buat bila mileage lebih kurang dalam 120,000 sampai 150,000 km. So, itu sajalah bahagian wear and tear. Lepas ni saya akan pergi ke bahagian crash ataupun parts-parts yang bukan ada warranty. Ini adalah berkenaan parts-parts lain yang bukan wear and tear. Contohnya, accident atau rosak untuk kereta X50 ni yang anda patut tahu selepas warranty habis ataupun kalau dah void warranty. Harga ni
adalah harga untuk Jili Binyue dekat China and harga dia dalam US dollars. Tapi saya akan convertkan ke ringgit. Yang ini dia adalah dari part seller Jili dari China yang menjual dekat platform AliExpress. Semestinya untuk X50 ni, kan X50 ni adalah kereta CKD, so barang pun mestilah dari local vendor kan. So mestilah lagi murah daripada website ni. So sebagai contoh, kalau macam ada masalah spare part ke apa dan korang tak nak tunggu part sampai, so bolehlah order daripada sini je. So anggap je lah harga ni sebagai reference sajalah. Kita ambil yang penting-penting dan yang major-major saja. So yang first kali ni adalah tail light untuk kereta ni. Tail light ni dia ada dua bahagian, luar dengan dalam. Tapi kalau nak beli macam satu set untuk sebelah kanan saja, katakanlah sebelah kanan saja, harga dia dalam RM1,000 untuk sebelah ni lah. Kemudian next one is lampu depan kereta ni. Lampu depan ni Malaysia punya kita dapat full LED untuk semua spek. So untuk sebelah saja, harga dia dalam RM3,200. So next one, ni bahagian gearbox. Ini adalah dia punya DCT transmission cooler. Ni harga dia RM350. Next one, transmission shift mechanism. Yang ni harga dia RM2,800. Seterusnya, transmission oil clutch release actuator. Juga sama harga dia RM2,800. Seterusnya, ini adalah DCT transmission oil temperature sensor. Yang ni murah sikit, harga dia dalam RM90 saja. Kemudian ni oil pump untuk gearbox DCT. Oil pump ni harga dia kalau dah convert ringgit sedalam RM1,050. Next one is the computer of the gearbox, dia punya transmission control unit. Yang ni harga dia dalam RM1,920. Okay, dah habis sebab gearbox. Ni engine pula. Ini starter untuk kereta X50. Harga starter ni dalam RM910. Seterusnya, ini oxygen sensor ni kalau check engine light keluar, kemungkinan adalah oxygen sensor ni lah biasanya. Yang ni harga dia dalam RM250. Dia ada dua bahagian, front and rear. So, front RM250, rear RM250. So, next one, ni fuel pump. Fuel pump ni kalau minyak tak naik, fuel pump problem, harga dia RM970. Next one, ni radiator. Kalau contohnya radiator bocor ke apa kan, nak tukar baru, dalam RM1,050. Ini pula ni ABS sensor, kalau error naik dekat dashboard tu, kalau kena ABS sensor ni murah lah, dalam RM155 je lah. Kalau nasib baik kena ABS sensor je lah. Okay, the next one ni arm controller, control arm. Dia ada kiri dengan kanan. Sebelah RM790. Next one, ni ignition coil. Ini kalau kereta ada jerking ke, lepas tu lampu check engine mula flash, kemungkinan ignition coil problem lah. Yang ini sebatang RM130. Seterusnya, ni tadi, ni ABS pump. Ni contohnya kalau bila dah scan, error dia bukan ABS sensor, terpaksalah tukar ABS pump. Harga dalam RM1,600 lebih. Seterusnya, ni aircon punya compressor, kalau tak sejuk dan check-check compressor problem, ni harga original compressor dalam RM1,730. Next one, ni ECU. ECU jenama Bosch. Kalau problem, ECU ni harga baru RM1,650. The next one, ini untuk model flagship yang ada adaptive cruise control. So yang paling mahal, dia ada banyak part dalam ni. So yang paling mahal dia punya modul dia sendiri lah. Modul dia saja dalam RM1,100 lebih. Kita kena beli barang-barang lain jugalah untuk supporting the modul dia, casing-casing ni semua tu ada akan tambah lagi lah duit. Okay, so the next one, ni dia punya turbo charger untuk kereta X50 ni. Malaysia kita dapat 1.5T. So harga turbo charger yang baru untuk kereta ni adalah RM2,360. Next one, ini 360 degree camera punya controller. Kalau rosak yang kamera dia rosak, controller dia rosak ni, harga dia RM1,650. So yang terakhir ni adalah, ini bahagian wear and tear juga, sorry tapi tak masuk dalam slide tadi sebab tak ada brand lain yang buat parts ni untuk X50 lagi. So yang ni untuk harga original. Kalau depan belakang
lebih kurang RM600. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya perolehi dan boleh saya kongsi kepada anda semua. Ingatlah, beli kereta jangan semata-mata tengok harga kereta saja. Kita kena pertimbangkan juga kos maintenance kereta tersebut. So, terima kasih kerana menonton video kami dan jumpa lagi di video akan datang.